Waktu fajar di taman sepi, datanglah Maria ke kubur kosong yang ditemukannya telah bangkit Tuhan Yesus dan suara Yesus memanggilnya bergembira. Sama dengan Yesus, ingin ku tetap bersamanya, hidup damai aman sentosa. Bersama dengan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Kristus, inilah Paskah, hari di mana kita memperingati Sang Juru Selamat, Yesus Kristus melewati kematian dan kebangkitan menuju ke kehidupan. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Lihatlah, terang Kristus bangkit dalam kemuliaan, mengalahkan kegelapan, dosa, dan maut. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing dengan mengambil api dari obor Kristus. Sang terang itu bangkit. Marilah kita juga hidup dalam terang. Thank you.
proklamasi Paskah. Haleluya. Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari mati. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Mari kita saling memberi salam, saling mengucapkan selamat Paskah. Marilah dengan lilin menyala di tangan, kita berjalan beriringan untuk memasuki gedung gereja. Thank you.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Allah, karena hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit, kami boleh mengalami pemulihan. Karena Kristus bangkit, kami boleh selamat. Dan hari ini kami mau merayakan tentang kebangkitan-Mu. Tolonglah kami, jikalau sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Bila firman-Mu boleh berbicara kepada kami tentang makna kebangkitannya yang memulihkan, sehingga kami boleh tetap menjadi berkat satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung itu, di gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempat sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan.
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajarkan dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya undang kita semua berdiri, kita akan bersama-sama melihat baca Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah
kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia setiap kita yang sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ghosting. Pernahkah saudara mendengar istilah ghosting? Yang dalam beberapa minggu belakangan ini cukup viral. Istilah yang muncul bermula dari rumor asmara putra presiden yang meninggalkan begitu saja tanpa memberitahu apapun kepada mantan kekasihnya. Ghosting. Jadi apakah yang dinamakan ghosting? Ghosting adalah tindakan menghentikan komunikasi secara tiba-tiba, secara mendadak, tanpa memberi penjelasan apapun. Kalau kita berbicara ghosting, maka ghosting itu juga bisa terjadi bukan hanya di dalam relasi sepasang kekasih. Tetapi ghosting juga bisa terjadi dalam dunia pekerjaan. Ghosting juga bisa terjadi di dalam gereja. Ghosting bisa terjadi dalam apapun juga yang namanya persahabatan. Dampaknya juga berbeda-beda bagi setiap orang yang menjadi korban ghosting. Ada yang memang bisa menerimanya dengan logowo. Tapi ada juga yang tidak bisa menerimanya. Hatinya hancur, depresi, karena saat itu dia merasa sangat disayang oleh orang yang memutuskan hubungan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menurut kita, Maria Magdalena, di dalam bacaan Yohanes pasal 20 ayat 1-18, apakah Maria Magdalena juga adalah korban ghosting? Atau justru Yesus yang menjadi korban ghosting? Kalau saya disuruh memilih, saya akan mengatakan bahwa Yesuslah yang menjadi korban ghosting. Korban dari mereka yang berteriak kepada Yesus, "Hosana, Hosana," tapi sekaligus mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia."
Yesus betul-betul merasa sakit hati, luka dia menjadi korban ghosting. Sekalipun demikian, Yesus tetap mengasihi. Itu sebabnya Kristus yang bangkit menjumpai mereka. Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Agar murid-murid yang mengalami keterhilangan, mengalami kesedihan, mengalami duka yang dalam, kembali bersatu. Kristus yang bangkit hendak memulihkan hidup mereka, sehingga mereka menjadi normal kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang terminologi memulihkan, maka asumsi kita pasti mengarah kepada orang yang sakit, yang sedang minum obat, dan kemudian menjadi sembuh. Proses untuk menjadi sembuh, dari sakit menjadi sembuh, itulah kita mengenal yang namanya pemulihan. Kita bisa sembuh, kita bisa mengalami pemulihan. Kita tidak bisa seorang diri. Kita butuh orang lain yang bisa mensupport kita, menasihati kita, menolong kita. Bukannya itu, kita juga membutuhkan Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan apa yang menjadi harapan kita sehingga kita mengalami pemulihan yang sempurna. Jadi peran Tuhan begitu penting buat kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, apapun juga. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan yang rusak menjadi berharga. Yang sembuh betul-betul menjadi sehat kembali. Yang cacat menjadi normal kembali. Yang tersingkirkan menjadi berarti. Yang putus asa menjadi berpengharapan. Itulah yang menjadi latar belakang Yesus yang bangkit ketika menjumpai para murid, khususnya Maria Magdalena. Mengapa Yesus perlu menjumpai mereka? Bukankah mereka sudah bersama-sama dengan Yesus sedemikian lama? Yesus perlu yang menjumpai mereka karena apa? Karena mereka, khususnya Maria Magdalena. Kematian itu menimbulkan duka yang dalam. Kematian itu menimbulkan kesedihan yang panjang dan itu membuat para murid menutup diri dalam berinteraksi dengan masyarakat ramai. Itulah yang membuat para murid takut untuk bersosialisasi. Itulah yang membuat para murid tidak berani bersaksi tentang Kristus. Bahkan puncak kesedihan mereka mengalami puncaknya pada saat mereka menerima kabar dari Maria yang sudah berkunjung ke kubur Yesus, tetapi batu penutup kubur itu hilang. Yang melaporkan bahwa tubuh Yesus, gurunya, telah hilang dari kubur. Otomatis mereka berpikir, kenapa kok bisa hilang? Apakah Yesus hilang karena memang diambil oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka kepadanya, yang tidak puas membunuhnya, lalu mengambilnya? Ataukah memang tubuh Yesus dicuri, sengaja dicuri sehingga hilang seketika? Oleh karena itu mereka mencoba mengkonfirmasi berita itu dan keduanya berangkat menuju kubur Yesus. Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka tiba di kubur dan mereka masuk ke dalam, ternyata mereka di sana tidak menemukan jasad Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan yang tergulung, tergeletak di tanah dan kain peluh yang bergeser dari tempatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa bukti kubur yang kosong, kain kafan yang tergulung rapi, tergeletak di tanah, dan kain peluh yang bergeser dari tempatnya, ini tidak bisa membuat para murid menjadi percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Persoalannya adalah karena dua hal. Yang pertama, karena kesedihan mereka yang begitu dalam, begitu kuat mempengaruhi hati dan pikirannya. Sehingga itu membuat mereka tidak bisa berpikir jernih. Dan yang kedua, logika yang mereka pakai
Mereka menilai bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang banyak dipikirkan oleh bangsa Yahudi saat itu. Karena itu, sekalipun salah satu dari mereka akhirnya menjadi percaya. Tetapi pada saat mereka pulang ke rumah, mereka tetap tidak mengerti apa yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka, bahwa dia akan bangkit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa orang pekerja yang mendapatkan tugas untuk membersihkan pekarangan rumah di dekat perkebunan tua. Di tempat itu para pekerja itu menemukan keran air yang tidak berfungsi dengan baik. Keran air itu terletak di pinggir sebuah kolam yang kering. Kolam yang dipenuhi oleh semak ulukar dan tanah. Kolam itu dibersihkan dan kemudian mereka mencoba menelusuri keran dengan pipa yang ada dan akhirnya di bukit sana mereka menemukan ada mata air, ada sumber air yang jernih, melimpah luap. Dan mereka menjadi terheran-heran, kenapa kok bisa? Air yang berlimpah di atas bukit, ada keran air, tetapi justru kolam itu kosong. Kenapa keran itu tidak berfungsi, sehingga kolam itu tidak bisa dipakai? Lalu setelah diselidiki, diadakan pemeriksaan dan mereka ternyata menemukan penyebabnya. Keran yang ada itu dalamnya berkarat. Lalu dibersihkanlah keran itu sehingga akhirnya air yang tersumbat mengalir dan kolam terisi air. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita juga seperti kolam air. Senang, susah, suka, duka, semuanya tergantung dari apa yang mengalir dalam diri kita, mengalir dalam hati dan pikiran kita. Kalau yang mengalir dalam hati dan pikiran kita adalah kedagingan kita, dosa-dosa kita, maka saat itu kita tidak mengalami pemulihan dari Allah. Persis seperti yang dialami kedua murid Yesus, demikian juga Maria Magdalena yang berjumpa dengan dua malaikat Tuhan, bahkan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tetapi justru di sini Maria Magdalena tidak bisa melihat, tidak bisa mengalami Yesus yang bangkit. Bahkan menyangka bahwa Yesus adalah penjaga taman. Oleh karena itu penting bagi kita. Bahwa kita harus segera keluar dari zona nyaman. Kita harus masuk di dalam zona iman. Betapa pentingnya untuk kembali hidup dalam zona iman itulah. Maka Kristus yang bangkit memanggil nama Maria. Maria yang tidak sempat melihat mengalami Kristus pada saat dipanggil Maria. Otomatis Maria menyambutnya dengan menjawab Rabuni. Lewat sapaan itu Maria diingatkan kembali kepada pengalaman imannya tentang Yesus. Yesus yang memulihkan hidupnya. Lewat sapaan itu Maria diingatkan tentang cintanya ketika dia menyeka kaki Yesus. Maria mengalami pemulihan dari Kristus yang bangkit. Allah memulihkan hatinya yang berduka menjadi sukacita. Memulihkan hidupnya yang putus asa menjadi berpengharapan. Betapa sukacitanya Maria. Maria ingin selalu terus memegang kaki Yesus. Memegang tubuh Yesus. Tetapi justru di sini Yesus melarang dengan lembut, jangan menyentuh dirinya. Artinya apa? Artinya bahwa Maria dipanggil Kristus. Maria yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit, diharapkan tidak mengalami sukacita pribadi. Tetapi sukacita itu perlu disebarkan, sukacita itu perlu ditebarkan, ditularkan kepada banyak orang. Karena Kristus yang bangkit. Maria tidak lagi mengatakan Tuhanku telah diambil orang. Tetapi justru Maria berani mengatakan aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari raya Paskah subuh ini bersama-sama dengan Maria Magdalena yang bertemu dengan Kristus yang bangkit. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kesebelas saudara yang akan mengaku percaya atau sidi. Dan satu orang yang menerima keanggotaan. Saya membayangkan di hadapan kita sekalian
di depan saudara-saudara yang akan sidi dan menerima menjadi anggota baru. Kristus yang bangkit memanggil nama Anda satu persatu seperti Kristus memanggil Maria, Ashley, Gracia, Janice, Jovanka, Nael, Nathan, Nicholas, Ralph, Yara, Venesia, Yeskiel, dan Silvi. Ketika Kristus yang memanggil nama Anda secara pribadi, lalu apa artinya sapaan dari Kristus yang bangkit buat Anda? Yang pertama artinya bahwa Tuhan ingin Anda semua meninggalkan zona aman Anda yang membuat Anda mungkin tidak mengalami pemulihan dari Tuhan. Zona aman itu bisa saja hobi Anda. Zona aman itu bisa saja keluarga Anda. Zona aman itu bisa saja gereja Anda. Zona aman itu apa saja yang membuat Anda lupa untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Oleh karena itu keluarlah dari zona aman. Dan mulailah menjadi manusia baru yang hidup dalam zona iman. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita ada di dalam zona iman. Artinya bagaimana Anda yang akan sidi dan menjadi anggota dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Iman tidak boleh hanya berhenti dalam rasa syukur, oh aku sudah sidi, aku sudah menjadi anggota. Tapi bagaimana iman itu diterjemahkan? Diterjemahkan lewat kesaksian perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, dimanapun Tuhan utus dan tempatkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paskah subuh yang kita rayakan pagi ini adalah sebuah pengingat kepada kita bahwa Kristus yang bangkit, maka saat itu tidak ada lagi kuasa dosa dan maut yang menakutkan diri kita. Karena Kristus yang bangkit, kita layak untuk hidup selamat. Karena Kristus yang bangkit, tidak ada alasan buat kita untuk hidup dalam ketakutan. Karena Kristus yang bangkit, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi apatis dan menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Karena Kristus yang bangkit, selalu ada harapan. Karena Kristus yang bangkit, selalu ada kepastian. Karena kebangkitannya memulihkan kita semua. Selamat Paskah buat kita. Amin.
lagu percaya atau CD dan penerimaan anggota. Ini akan dilayankan pengakuan percaya dan penerimaan anggota Gereja Kristen Indonesia. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan memperbarui kita secara terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Penerimaan anggota bagi saudara yang memohon menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Saudara kita ini berasal dari Gereja Pemberita Injil. Saudara kita ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia Pasal 74. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, kepala gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli. Kita akan menerima saudara kita ini menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di Jemaat GKI Purindah, sehingga dia bisa mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan di jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, mari kita berdoa syukur. Terima kasih Tuhan, karena melalui peristiwa monumental tentang Kristus yang bangkit, melalui peristiwa Paskah, proklamasi kemenangan Kristus atas dosa dan maut, bersama dengan 11 jemaat yang mengaku percaya atau sidi, dan juga satu anggota jemaat yang menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di Purindah. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena undangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Pernyataan iman. Bagi saudara-saudara yang akan mengaku percaya atau sidi, saya minta ke 11 saudara untuk berdiri. Nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa kita perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam wujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja, Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudara kita yang akan sidi? Saudari Esli Nadia Burhan. Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Gracia Eka Kinsani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Janice Albright
diri jadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Jovanka Dianto Aruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Nathanael Cahyadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Nathanael Nenggolan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Nicholas Cristiano? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Ralph Dominic Huliselan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Tiara Ruth Cahyaningsih? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Vanessa Shielin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Quasimodo Geniti Yeskel Div Firmansyah? Ya, saya percaya dan berjanji. Untuk anggota baru. Kami bersuka cita saudara menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh berketetapan untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, saya mengundang saudara untuk tetap berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab dari Ibu Sylvie Margareta? Ya, saya ingin dan berjanji. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan berdiri bersama dengan saudara-saudara yang percaya dan menjadi anggota baru dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudari Ashley Nadia Burhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudari Ashley Nadia Burhan, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Gracia Eka Kinsani. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudari Gracia Eka Kinsani, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Janice Albright Ilyadi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudari Janice Albright Ilyadi, dengan anugerah-Mu supaya bertambah setia melayani Engkau,
dan setiap hari bertemu dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan bersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dari Jovanka Diantio Aruan. Ya Allah, teguhkanlah hambamu ini, Saudari Jovanka Diantio Aruan, dengan anugerahmu, supaya bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga telah menghadap Tuhan, dengan tiada bercacat celah, dan bersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Nathanael Tahyadi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Nathanael Tahyadi, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Nathanael Nenggolan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Nathanael Nenggolan, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Nicholas Cristino. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Nicholas Cristino, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Rav Dominic Kuliselan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Rav Dominic Kuliselan, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dari Tiara Ruth Tahya Ningsi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudari Tiara Ruth Tahya Ningsi, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga telah menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dari Vanessa Shielin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudari Vanessa Shielin, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga telah menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Saudara Quasimodo Geniti Yehezkiel di Firmansyah. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Quasimodo Geniti Yehezkiel di Firmansyah, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan,
dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Pelayanan penerimaan anggota. Ibu Silvi Margareta, berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang menyaksikan pengakuan percaya dan juga penerimaan anggota jemaat, setelah saya menyampaikan berkat, maka kita berdiri dan menyanyikan Pujilah Khalik Semesta. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang sudah CD dan menjadi anggota, dan saya minta untuk menghadap pada jemaat, dan jemaat persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling meneguhlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah menyatakan bahwa Saudari Asli Nadia Burhan, Saudari Gracia Era Kinsani, Saudari Janis Albright Wiliadi, Saudari Jovanka Diantio Aruan, Saudara Nathanael Cahyadi, Saudara Nathanael Nainggolan, Saudara Nicholas Cristino, Saudara Ralph Dominic Huliselan, Saudari Tiara Ruth Cahyaningsi, Saudari Vanessa Shelin, Saudara Quasimodo Geniti Yeskiel Dev Firmansyah, telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 4 April 2021 di Jemaat GKI Puri Indah, dilayani oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Jakarta, 4 April 2021, atas nama Majelis Jemaat GKI Puri Indah, Ketua 1, Penatua Kristanto Subianto, Sekretaris 1, Penatua Pantia Cahyaningrum, Pendeta yang melayani, Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah menyatakan bahwa nama Silvi Margareta
telah diterima sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percayanya di gereja asalnya dan penerimaan serta ketaatannya terhadap tata gereja GKI dan ajaran GKI. Dalam kebaktian, hari dan tanggal Minggu 4 April 2021 di Jemaat GKI Puri Indah dilayani oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Jakarta 4 April 2021. Atas nama Majelis Jemaat GKI Puri Indah, Ketua 1, Penatua Kristanto Subianto, Sekretaris 1, Penatua Pantia Cahyaningrum, Pendeta yang melayani, Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Kepada yang namanya akan disebut, mohon untuk maju untuk menerima piagam dan Alkitab. Asli Nadia Burhan. Gracia Eka Kinzani. Jenis Albright Wiliadi. Silakan. Silakan kembali. Jovanka Diantio Arwan. Nathanael Cahyadi. Nathanael Nainggolan. Nicholas Cristino. Tiara Ruth Cahyaningsih. Vanessa Selin. Quasimono Geniti Yehezkiel D. Firmansyah. Silvi Margareta. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bisa merayakan Paskah subuh di tengah kegelapan, di tengah keheningan yang ada. Bersama dengan Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus. Kami boleh bisa berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami untuk bisa hidup dalam zona iman kami. Meninggalkan zona aman kami. Betapa pentingnya kami tidak hanya boleh bersyukur karena Kristus sudah bangkit. Tapi Tuhan menghendaki kami untuk menjadi terang dan garam buat sekitar kami. Kami boleh bersaksi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyelamatkan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di tengah sukacita karena Kristus bangkit, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka karena kekerasan, karena pembunuhan, karena kebiadaban,
yang terjadi baik di negara Myanmar maupun Amerika Serikat dan negara-negara lain yang konflik horizontal begitu mengemuka. Tuhan, tolong lawatlah mereka. Tuhan, kau hiburkan mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Sehingga pada akhirnya juga mereka boleh mengalami pemulihan bersama dengan Kristus yang bangkit. Kami juga berdoa buat setiap kami yang punya pergumulan di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, kesehatan kami, bahkan gereja kami. Yakinkanlah diri kami, ya Bapa, ketika kami boleh bisa bersama-sama mensyukuri tentang Kristus yang bangkit, maka kami boleh menerima kuasa kebangkitan itu. Menjadi modal utama buat kami untuk menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup kami. Menjadikan kami berani, menjadikan kami tabah, menjadikan kami tetap bisa menjadi berkat satu sama lain. Berkatilah gereja kami, berkatilah setiap upaya yang dilakukan oleh jemaat dan aktivis, sehingga ketika kami menjadi bagian yang utuh sebagai tubuh Kristus, kami boleh bisa saling peduli dan memulihkan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menutup doa syafaat kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 1 Petrus ayat 1 yang ketiga dan Mazmur 106 ayat yang ke-1. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221317 1194, atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali ke gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 190 ayat 1 sampai ke-2, langit bernyanyi gembira. Bapa, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini untuk kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa anak-anak-Mu ini yang baru saja mengaku percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami,
biar apa yang mereka bisa persembahkan, baik dari waktu, juga dedikasi mereka, untuk mereka bisa aktif, terutama di gereja ini, untuk pelayanannya baik di Komisi Anak, sebagai GSM, sebagai pelayan musik, dan juga apapun yang sudah mereka melakukan komitmen untuk bisa terus melayanimu, biar engkau juga yang selalu mengingatkan mereka dan juga kami semua bahwa persembahan yang kami lakukan semua bisa dalam kegiatan kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara. Tapi percayalah bahwa kehadirannya akan selalu menyertai saudara. Sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup kita akan menjadi ceria dan bermakna karena Kristus bangkit. Karena Yesus hidup. Aku
Mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Cintalah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkati setiap keluarga untuk senantiasa berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya.